Namanya di sini karapet tukuyahu. Yang punya lebah punya akar ini namanya sulir. Keduanya kaki pes, ketiganya awi. Nah itu punya lembah. Suling ini banyak macam jenis, sampai 3 macam. Nah kalau yang punya monyet, inilah dia akar kayam namanya. Kayam monyet yang punya kaya, dia semua di situ. Kita tidak bisa makan, mabuk dia. Manusia seperti akar kaya namanya itu mabuk. Tidak bisa dimakan ya kalau kita. Tapi kalau model buahnya seperti yang dimakan. Kalau kita makan ada rasa manis sedikit. Kalau satu biji, tapi cara makannya ada. Bisa saja dua biji bisa. Tapi ada tekniknya. Kalau orang nggak tahu ya, pahit jadinya. Nggak boleh dikunyai-kunyai. Ini kita sudah di tengah hutan. Cukup banyak kayunya kita lihat, maupun akar yang lainnya. Tapi kalau kita melanjut ke depan, mengarah ke depan ini, satu jam atau kurang satu jam, jalan perusahaan ada, perusahaan lama. Kalau kita dari situ lagi tidak sampai setengah jam, sudah sawit semua. Nah sawitnya mungkin orang yang dari luar termasuk satuan dengan ahli waris juga yang membuka kebun sawit. Nah dari situlah kalau kita ukur dengan lokasi ahli waris ini sama Punan. Orang Punan ini sebetulnya sudah ada, sudah dimasuki kebunnya orang dari luar. Hanya di sini ini wilayah ahli waris di pinggir batu memang. Maka kita itu seharusnya di mana letak posisinya lagi orang Punan ini kalau memang perkebunan ini makin ke depan semakin maju. Saya dengar-dengar ada lagi mau buka kelompok sawit apa petani. Sebetulnya hutan ini sudah habis, tidak ada lagi tempat seperti orang di dalam seperti kami Punan. Lokasinya sudah tidak ada. Nah kalau memang perkebunan ini kan seperti saya bilang tadi makin ke depan semakin maju, sama dengan pihak perusahaan kayu luk. Hutan kami ini sudah habis. Terus di mana hutan pencarian kehidupan kami yang seperti cari ubi, seperti berburu. Seperti sekarang ini kan berapa kali dan berapa hari sudah tidak pernah mendapati daging. Tidak seperti dulu. Karena wilayah ini semakin kecil binatang semua lari. Maupun ubi yang tidak tahu lari, lokasinya sudah habis. Tidak ada tempat kita mencari. Seperti keadaan si Udor sekarang ini kan dia di atas sana itu tidak ada makan sama sekali. Dengan si Haji pun begitu. Karena tempat lokasinya kita sudah habis. Tidak ada tempat mencari ubi yang seluas-luasnya. Tinggal-tinggal sedikit, besok lusa atau 2-3 hari mencari di situ habis. Pindah kemana? Kalau memang dia sudah habis, betul-betul sama aja halnya kita membunuh diri kita sendiri di dalam lokasi itu. Berapa kali pindah pondok di liang maupun di luar di liang karena dia untuk mencari ubi karena sulit pencariannya sulit. Dia 2-3 hari pindah, 4 hari pindah. Pindahnya memanjang, tidak melebar. Kalau dia melebar seperti dulu kiri kanannya bagus. Ini hanya memanjang ke sana. Nah ke sana pun ada juga kelompok sawitnya. Dikeliling-keliling situ aja dia pindah-pindah sini. Karena dia kelaparan cari di mana tempat yang ada, yang seadanya. Ubi seperti binatang-binatang kecil seperti monyet. Nah sedangkan itu dalam 2-3 hari itu belum tentu dapat. Tapi kalau dulunya kan tidak kayak gitu. Seandainya tadi pagi tengah-tengah hari begini sudah pulang dapat monyet, dapat ubi. Itu mudahnya kalau zaman dulu tidak ada kelompok, tidak ada perusahaan. Tidak kayak sekarang kan perusahaan banyak, perkebunan banyak. Makanan orang yang di dalam tambah susah parah. Itu sulitnya yang sekarang ini. Dan hutan ini sampai kemana-mana pun susu kami dan ke depan-depan kami itu harus ada, tidak bisa dia tidak ada bagi kami. Walaupun bagaimana kayak gini kan salak
Ini kalau salak ini kami bilang lingusan. Kami sayang hutan, makanya itu kami berterima kasih kepada yang menanam-nanam buah-buahan maupun rotan maupun napas segalanya itu kami berterima kasih. Walaupun rasanya kami ini tidak punya kebun, tidak punya kelompok apapun segala, kalau waktu musim buah bersedia buah itu banyak di dalam hutan, tidak habis dimakan. Ini namanya liar nyahut-nyahut, yang punya pondok ini yang masih ada lantainya si Udor. Karena dia tinggal suka tinggal di liang kan, karena dia takut angin dan ribut sama petir, dia suka tinggal di liang. Kadang-kadang saya makannya agak terdekat kalau di liang, seperti ubi keriting, seperti ubi di atas batu. Semuanya kami orang punan ini sebetulnya memang di liang semuanya. Tapi sekarang ini banyak sudah yang pindah-pindah keluar di pinggir sungai. Tapi akhir kemudiannya pasti kembali ke liang lagi. Seperti di sini kan pohon buah banyak juga di pinggir-pinggir liang sini, di depan-depan kayak gini buah semua. Nah itulah asalnya yang punan disebutkan punan batu itu karena suka begini, suka dalam goa-goa liang. Dijelaskan namanya punan batu. Namanya kami ini orang suku punan batu Sajau Benau. Karena kami suka kayak gini, tinggal-tinggal di liang, di goa-goa manapun. Nah makanya digelarkan punan batu. Dapat hidup pecerian makannya apa segala kadang-kadang di liang kayak gini. Sekarang ini pun banyak sudah yang hidup-hidup di luar, tapi di dalam sekitar hutan berdekat dengan batu. Di Sajau Batu Benau, si Udornya, si Batukangnya, si Ajinya, maupun saya, maupun yang lainnya, teman-teman yang namanya punan batu, dia suka di atas batu maupun di liang, maupun di hutan-hutan luarnya. Ada yang senang di hutan, ada yang senang di batu, karena pencariannya agak mudah. Kita pencarian seperti ubi di batu, itu rasanya itu lebih mudah daripada di luar tanah, tempat yang tanah yang tinggi-tinggi. Itu dari kebiasaannya juga, yang suka senang-senang di batu itu, dia lalu tinggal-tinggal di liang seperti ini. Karena kayu itu banyak jenisnya, ada yang buat bermusim, seperti musim yang banyak semua kayu berbuah, ada juga di batu. Ada juga kayu di atas batu ini, walaupun tidak musim yang cukup banyak, khusus di batu memang ada kayunya spesial memang di atas batu. Maka pondok itu setiap liang itu pasti ada bekas pondok walaupun tidak ada orangnya. Mungkin kadang-kadang dia tuh habis ngambil madu pergi lagi ke tempat liang-liang lain, datang begitu lagi, pindah lagi. Pondok di pinggir-pinggir sungai sekarang ini seperti si Haji, seperti si Batukang, seperti si Udor, selalu di atas batu maupun di liang di darat-darat sekitar sini. Tidak ada di pinggir-pinggir sungai. Yang lainnya ada juga di liang, seperti saya punya pondok di liang, ada juga seperti itu, ada juga di pinggir sungai Sajau. Banyak juga pondoknya di luar-luar, seperti di hulu sungai Karong yang di tempatnya PRT itu. Di hutan itu bagi punan batu manfaatnya banyak. Manfaatnya gini, pencariannya ubi di situ juga, pencarian pemburuannya binatang di situ juga, madunya di situ juga, seperti buah-buahan di situ juga, dan juga suasananya senang sekali dia, bagus, suasananya dingin, segar, tempat pencarian babi, kalau musim buah ini bebas, makan di mana saja pun bisa, jalan kemana pun makanannya banyak, buah-buahannya lebih banyak dari di kampung-kampung. Di dalam hutan ini tumbuh-tumbuhan alam yang kami tahu bermanfaat semua bagi kami, seperti untuk obat-obatan sakit perut maupun sakit kepala itu ada semua. Panas-panas dalam itu, panas badan apa segala itu ada. Seperti bahan-bahan untuk gendong-gendongan itu ada, untuk majat madu atau buah ada semua di dalam hutan ini. Makanya bagi kami hutan ini sangat disayangi dan dirindui kami orang punan. Ini lihat seperti orang berkebun, buat-buat ladang, buat kelompok, sawit apa segala ini. Kami sangat tak senang melihat. Karena kami pikir kehidupan kami kalau hutan ini habis di mana? Letak posisinya kan itu sudah tak ada. Itu tumbuh-tumbuhan yang dia
tumbuh-tumbuhan alam yang di tanah ini sangat bagi kami sangat bermanfaat bagi kami semuanya, seperti ubi itu kan akar, tapi bisa digunakan bagi kami untuk makan. Tumbuh-tumbuhan yang lainnya lagi seperti akar untuk lebah banyak itu yang diisap lebah, jadi madu yang kita selalu minumi. Seperti bahan-bahan yang lain untuk obat, tak apa segala itu, sakit perut pun ada bagi kami. Kayu untuk di obat juga itu ada. Itu semua tumbuh-tumbuhan yang di dalam alam ini, kalau bagi kami, itu bermanfaat semua. Lebah-lebah itu kan suling ada, awi ada, kayunya pun ada. Seperti okakites itu lebah punya, itu suling. Suling paung, suling pangarap, suling ati, suling tolang. Awi itu lebah semua, 5 jenis akar. Nah seperti kayu nyamut kami bilang untuk lebah. Meranti ini banyak yang setahu kalau namanya kami luap mengihang, luap laga, merangau, maru busung, maru kuyat itu lebah semua punya. Itu kalau tidak ada itu lebah itu tidak akan berisi.